Pemirsa, satu hari menjelang pelaksanaan PSBB Bandung Raya, supermarket di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat diserbu warga Selasa sore. Warga memenuhi supermarket untuk membeli kepok mas persediaan selama PSBB berlangsung. Seperti inilah suasana di salah satu supermarket di Kabupaten Sumedang pada Selasa sore. Satu hari menjelang pelaksanaan PSBB Bandung Raya, ribuan warga memenuhi supermarket untuk membeli kepok mas persediaan selama PSBB Bandung Raya berlangsung. Pihak supermarket melansir peningkatan angka transaksi sudah terjadi sejak 4 hari silam, terutama sejak akan diberlakukannya PSBB Bandung Raya. Pada umumnya warga membeli kepok mas seperti beras, telur, dan bahan makanan lainnya. Kalau hari-hari biasa sih kita awalnya normal, Pak. Cuman untuk setelah ada pengumuman PSBB ini, sama kemungkinan ada lonjakan di munggah juga, atau ada lonjakan 4 hari terakhir ini. Tapi 2 hari terakhir ini yang paling tinggi, 2 hari terakhir ini. Kemarin sama hari ini. Paling tinggi ya? Ya. Warga Sumedang, Cucu mengaku sempat khawatir selama pelaksanaan PSBB. Meski demikian, dirinya mengaku akan menuruti pemerintah dengan diam di rumah dengan persediaan sembako yang baru saja dibelinya. Tapi sejauh ini kebutuhan pokok yang ada yang dibeli itu gimana? Ya masih biasa aja sih. Ya cuman ya ada stok-stok gitu. Jadi ada beli persediaan. Biasanya tiap hari gitu, sekarang mah ya nyetok lah. Apalagi sekarang mau puasa, jadi sekalian. Kabupaten Sumedang merupakan bagian dari wilayah Bandung Raya yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada 22 April. Diki Guntara, Bandung TV.